Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar adik-adik, abang beliau dan beliau ni sekalian? Aduh, pada petang ini, pukul 4, kita akan bersiaran lagi. Inilah taklimat yang kelima lah, yang terakhir. Kita akan memberi taklimat berkenaan dengan Tech Olympic dan juga webinar dengan penceramah jemputan kita lah pada petang ini. Jadi, saya akan mengulangi. Saya Muhammad Nabi Abdul Rahim adalah host anda dalam pertandingan Tech Olympic yang dianjurkan oleh MUSTI, Kementerian Sains dan dilaksanakan oleh Meranti, Malaysia Research for this Technology and Innovation, dan juga dengan rakan kerjasamanya iaitu MUDAS dan juga Stand for All Makerspace. MUDAS stand for Malaysia UAV Drone Activity Society, sebuah pertubuhan NGO yang menggalakkanlah penggunaan UAV drone dan juga apa nama, kita mengadakan banyak siri-siri ceramah dan workshop di merata Malaysia lah untuk menggalakkan penggunaan drone dan juga untuk penggunaan drone yang selamat di Malaysia ya. Jadi apakah Tech Olympic? Tech Olympic sebenarnya ialah dia lebih kurang macam sukan Olimpik lah. Olimpik pertandingan sukan, tetapi Tech Olympic ini dia lebih pertandingan teknologi dan inovasi lah. Okey, jadi untuk pertandingan Tech Olympic ini sebenarnya telah berjalan sejak awal tahun yang melibatkan berbagai bidang lah. Jadi untuk sesi kita merumuskan kepada teknologi drone untuk peringkat belia yang berusia di antara 18 hingga 30 tahun lah. So, jadi adik-adik belia-belia dan beliawanis yang mana yang masih belajar di institusi pendidikan tinggi ataupun sedang menganggur ataupun yang sudah bekerja, semuanya layak. Tidak mengira sama ada sudah ada kepakaran dalam bidang drone atau baru berjaya dengan drone, tidak ada pengalaman, so semuanya digalakkan masuk dalam pertandingan ini. Jadi tujuannya ialah untuk menyemarakkan budaya STEM negara dengan Malaysia melalui Tech Olympic lah, iaitu satu pertandingan, satu cabaran kepada anda sekalian lah, belia-belia dan belia-belia ni. Dan dengan sekarang ini dengan minat yang semakin mendalam lah dalam bidang aktiviti drone dan UAV, aplikasi drone dalam berbagai-bagai sektor pertanian, sektor industri komersial dan sebagainya. Jadi potensi kerjaya semakin meningkat lah. Saudara-saudara sekarang boleh melihat banyak peluang-peluang pekerjaan, pilot drone, industri untuk service drone, design drone dan sebagainya, banyaklah digunakan di dalam bidang pertanian dan sebagainya. Jadi pertandingan ini bertujuan untuk menyemarakkan minat belia, andalah dalam untuk terhadap drone yang akan menjadi satu pemangkin lah kepada pertumbuhan dan juga sumber pendapatan anda lah masa depan lah. Jadi dianggarkan dia dari segi dia punya kewangan ni dia banyak bilion lah setahun lah. Drone ni akan menjana banyak peluang pekerjaan dan juga kewangan Jadi cabaran ni dia membuka peluang kepada semua belia-belia lah peringkat 18 hingga 30 tahun untuk menceburi bidang drone. Pengalaman dalam bidang tu tidaklah semestinya. Jadi cuma dalam pertandingan ini cuma perlukan idea dan inovasi anda lah untuk menjadikan drone mungkin lebih selamat, lebih cekap, lebih baik daripada apa yang ada sekarang, dan dari segi aplikasinya juga. Jadi mungkin idea-idea yang adik-adik sekarang ni sangat bernas, cuma perlu diluahkan di dalam skeping kertas dan buat skrip presentation dan boleh hantar melalui platform yang kita akan terangkan sebentar lagi. Okey, jadi dalam pertandingan ini, cabaran inovasi ini akan ada hadiah satu kumpul sebanyak RM15,000 disediakanlah kepada semua pemenang. Jadi, rebutlah peluang ini. Okay, bagaimana cara untuk anda memasuki pertandingan ini? Mula sekali, saudara-saudari perlulah masuk ke dalam platform ini sebagai community Tech Olympic lah. Bagaimana nak masuk dia? Masuk ke dalam di community.techlampik.my ataupun scan dekat barcode ni. Jadi dari situ saudara-saudari akan dibawa ke satu platform daftar. Dan lepas daftar tu akan ada masukkan password di situ, dan dari situ akan dia ada keluar satu Google form isi Google form, dan saudara-saudari perlulah buat satu team team terdiri daripada dua orang lah. Jadi satu team ni dua orang. Jadi seorang ni mungkin dia pandai mereka cipta sesuatu, dan seorang lagi mungkin pandai dalam untuk nak membantulah untuk melukis dan sebagainya. Jadi carilah partner yang sesuai lah.
Jadi kalau anda masih belajar, masih di institusi, ada kemudahan komputer, ada banyak apa tu macam alat-alat untuk membuat sesuatu macam ada 3D printer dan sebagainya, itu sangat membantulah. Jadi gunakan peluang di tempat anda masing-masing lah untuk masuk dalam pertandingan ni lah. Sebab pertandingan ni saudara-saudara tidak perlu membuat drone yang sebenarnya, cuma idea konsep ya, dan detailkan dalam apa, dalam presentation slide yang lebih kurang dalam 10 pages, kemudian ada graphical masukkan dia punya spek-spek itu. Tapi mestilah logik lah, setiap ceritaan tu mesti ada dia punya apa nama justification ya. Jadi terangkan di situ, lepas tu buat sedikit video 5 minit dan kemudian anda boleh hantar melalui community Techlempik lah, jadi platform yang telah disediakan selepas anda menjadi ahli di situ ya. Apakah hadiah-hadiah yang kami sediakan lah? Okey, untuk pemenang utama disediakan RM7,000 ya, tunai. Hadiah kedua RM4,000, hadiah ketiga RM2,000 ya. Dan 10 finalis akan mendapat sebiji drone DIY F450 lah, bersaiz 450 mm. Jadi ini DIY drone ni akan saudara-saudari yang mana 10 finalis akan kita akan bina bersama semasa kita di peringkat akhir di apa nama arena Ajata ya. Jadi rebutlah peluang ni, hadiah-hadiah sangat menarik lah, bukan senang dapat 7000 ya. Jadi tim 2 orang saja, jadi dengan idea-idea yang bernas ini, kemungkinan hadiah tersebut adalah milik tim anda ya. Okey, tarikh-tarikh penting, kita sebenarnya telah melancarkan Techlempik ini, pertandingan ini pada 30 September yang dah lepas lah. Jadi sehari ini dah berapa 13 4 hari bulan lah. Ya, hari ini kita dah lebih kurang setengah lah. Jadi dalam masa penamat ni, kita akan ada banyak pengisian lah. Sekali ini salah satu pengisian yang terakhir. Jadi saya telah mengulangi taklimat ni sebenarnya telah diulangi lah sebelum ni pun. Cuma ceramah-ceramah yang kita sediakan ni, pengisian ni ada banyak butiran-butiran berkenaan dengan drone, berkenaan dengan undang-undang, berkenaan dengan kerjaya drone. Dari segi apa nama ciptaan-ciptaan drone yang terbaru yang sebelum ini telah disiarkan. Jadi pada hari ini ada satu lagi slot mengenai dengan drone kesukanan lah. Drone bukan saja digunakan untuk buat kerja-kerja kejaya dan sebagainya, kita drone ada juga kita buat untuk dan digunakan untuk permainan lah sebagai rekreasi. Jadi tarikh-tarikh ini perlu diingat, penutup ialah pada 25 hari bulan Oktober ya. 25 hari bulan Oktober adalah tarikh penutup. Jadi tinggal tidak beberapa hari lagi. Kalau belum lagi ada tim, cari rakan-rakan anda yang sesuai, buat satu tim, masuk daftar sebagai dalam komuniti Techlempik dahulu ya, dalam website lah. Jadi dari situ, selepas mendaftar tu, lepas mengisi borang yang sebagai untuk pertandingan, saudara-saudari bolehlah menghantar setiap yang apa nama yang kita hendaki melalui platform tersebut ya. Jadi perkara-perkara yang kita perlukan ialah presentation slide lebih kurang 10 muka surat, kemudian sediakan video 5 minit berkenaan dengan ciptaan anda tersebut ya. Mungkin dalam bentuk dummy, tak mestinya benda tu bekerja berfungsi ya, cuma dalam bentuk dummy saja. Lepas tu buat satu grafik flyers A4 menunjukkan bagaimana produk anda tersebut bentuk dia ya, macam mana dia mungkin ada boleh colourful, kemudian dan hantar, kalau hantar melalui platform tersebutlah. Jika anda berkemampuan boleh buat satu prototype atau yang berskala kecil daripada setengah sebenarnya yang berfungsi, yang itu sebagai satu optional lah jika ada capability dan juga ada kewangan ya. Okey, berkenaan dengan spesifikasi drone tersebut, ianya perlulah dalam cuma kita kenaki drone dalam bentuk quadcopter saja, bukan yang ada wing, cuma dalam bentuk quadcopter, dan ianya bersaiz maksima 1 meter, tak boleh lebih. Jadi maksud kalau kecil lebih baguslah, ikut kesesuaian dan ikut keperluan design tersebut lah. Jadi beratnya adalah tidak melebihi 5 kg, menggunakan kerangka material kerangka terpulang kepada tim masing-masing lah. Mungkin dia nak guna fiberglass ataupun carbon fiber, ataupun boleh gunakan material yang lebih ringan yang tidak ada lagi digunakan dalam pembentukan drone.
Jadi apa jenis motor perlu di di apa nama di 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 apa diberitahulah jenis BLDC ke motor brushless atau non brushless. Jadi bilahnya menggunakan apa jenis bilah? Bilah mungkin maksudnya propeller menggunakan plastik ke ataupun fiberglass ataupun lain-lain material bahan-bahan yang lebih lebih baik mungkin tidak mengeluarkan bunyi ya. Jadi apakah punca kuasa masa sekarang banyak kebanyakan menggunakan lipo bateri ya. Mungkin ada lagi yang lebih baik daripada lipo bateri menggunakan hidrogen, menggunakan apa-apa jenis lah bahan-bahan yang lebih maju lagi ya. Jadi apakah ciri-ciri keselamatan yang ada di dalam drone yang anda akan buat tersebut ya. Jadi ceritakan dan mungkin dalam bentuk grafik tuliskan mungkin ada degat yang mampu apa kalau berlaku sesuatu dapat mengelakkan kemalangan ataupun ada parachute di situ kalau drone jatuh dapat menyelamatkan drone dan terutama tidak menimpa orang ramai. Jadi dari segi muatan apakah yang akan dibawa oleh drone tersebut? Sekarang ni kebanyakan drone dah ada kamera ya. Mungkin drone ciptaan tim anda menggunakan suatu sensor yang bagi lebih lebih baik untuk mengesan gas, kebocoran gas umpamanya lah. Atau ada apa nama ada tangan robot di 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 drone tersebut yang boleh boleh menampal apa kebocoran di bumbung dan sebagainya. Ini semua idea yang tidak ada satu idea pun yang idea yang 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 bodoh lah. Maksudnya kita kita akan raikan apa nama ciptaan tersebut dan mungkin ia membuat membawa tuah kepada tim anda ya mendapat kemenangan ya. So jadi apakah flight controller yang digunakan? Contohnya sekarang kita ada banyak macam standard controller APM, Autopilot, menggunakan Arduino base ataupun Raspberry base ataupun kita boleh menggunakan lain daripada yang yang standard lah, mungkin Wi-Fi Wi-Fi processor dan sebagainya. Jadi ciri-ciri kawalan jauh anda menggunakan remote control jenis macam mana kan? Mungkin anda reka sendiri remote control tersebut ya, tidak menggunakan yang standard. Ada ataupun kemudian apakah mode penerbangan yang anda gunakan? Mungkin automatic atau manual atau mix. Masa penerbangannya berapa lama anda akan cipta drone tersebut? Mungkin 10 minit, 1 jam bergantung kepada kegunaan. Jadi kalau drone yang tersebut untuk untuk buat pemantauan dan sebagainya mungkin memerlukan masa yang lebih lah, macam 30 minit. Jadi mungkin ada drone yang sangat pendek masanya sebab kecil dan keperluan dia memang untuk dalam masa yang pendek ya. Drone yang macam untuk membantu orang buta berjalan contohnya atau untuk memantau anak-anak yang parent nak pergi sekolah ya, dia boleh gunakan drone yang sebegini untuk membantulah. Jadi dari segi drone macam ni ciptaan yang membantu komuniti. Okey. Kemudian apakah jenis gear pendaratan? Adakah drone tersebut mempunyai gear pendarat ataupun tidak ada gear? Dan apakah komunikasi yang digunakan oleh drone tersebut ya? Okey, setiap penyertaan yang kami terima, sebanyak mana pun kami akan tapis dan kita akan select 30 yang terbaik lah. Dari situ kita akan pilih 30 yang terbaik. Iaitu semuanya akan dipilih oleh ahli, ahli mudah akan membuat pemilihan tersebut. Jadi kita akan senarai pendek lah. Daripada 30 yang penyertaan terbaik ni, kita akan buat pitching secara online. Jadi dalam masa kita buat pitching tu, kita akan melihat persembahan anda dalam online. Jadi tiap-tiap tim akan buat persembahan, kita akan menilai ciptaan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Jadi kita akan pilih sehingga 10 yang terbaik ya. Daripada 10 yang terbaik ini, kita akan memberi surat, kita akan memanggillah jemputan untuk yang 10 ni kita panggil finalis ya, akan hadir di arena Asiata lah pada 4 4 November 4 November lah. Okey. So jadi 10 finalis ni yang kita jemput ke ke peringkat akhir ini akan kita akan perlu buat pitching lah, akan buat persembahan melalui PowerPoint yang telah disediakan oleh masing-masing tim. Kemudian kalau ada sampel dibawa sampel, kemudian akan dilihat macam mana fungsinya, akan diterangkan lah oleh setiap peserta. So daripada 10 finalis ini kita akan memilih 3 yang terbaik lah yang menjadi pemenang pertama, kedua dan ketiga ya. Okey, oleh itu saya ni saya bagi pihak penganjur menggalakkanlah semua siapa yang mendengar di sini rebutlah peluang ini masuk sebagai ahli Tech Olympic. Kemudian setiap peserta yang mestilah menjadi ahli Tech Olympic dahululah sebelum membuat satu tim lah.
Jadi dalam tim tu ada dua orang, dua-dua mesti menjadi ahli teknik dahulu ya. Jadi sangat senang sebagai just masuk dalam teknik community, ada borang Google, isi borang Google, lepas tu akan ada platform untuk anda menghantar segala penyertaan anda, apa yang telah kita minta tu, slide, presentation slide, lepas tu video dan lain-lain lagi lah, dan hantar. Dan setelah kita buat saringan, kita akan menjemput, kita akan memberitahu siapa yang pemenang-pemenang lah. Okey. Okey, seterusnya kita tiba ke peringkat kita webinar kita lah pada hari ini. Satu seorang jemputan khas lah daripada salah seorang ahli kita yang sangat aktif di dalam bidang drone, sukan drone. Beliau ialah Encik Farhan bin Abdul Razak yang merupakan ahli majlis pengakap udara Aerobus Bellatrix Bandar Tun Razak, memegang lencana penerbang RC 2021-2022 dengan sejarah kemahiran SKM 2 untuk drone piloting. Beliau merupakan freelance lecturer dan instructor dan juga trainer, dan beliau merupakan setiausaha pengakap Ulu Kelang Radio Control Club ya. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan Encik Farhan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Okey, ceritakan sikit background Encik Farhan. Okey, so terima kasih Tuan Kemano dan Telempik dalam menjemput hari ini. So, saya Farhan bin Abdul Razak daripada Kuala Lumpur. So, saya dalam bidang RC ini lebih kurang dalam dekat 5 tahun. So bermula dengan hobi, dan dia sebagai yang Encik Mano bagi tahu berkembang kepada ke arah mengajar, bagi training, dan juga daripada hobi juga, daripada sekecil-kecil yang saya start ni, dan now dia menjadi salah satu sumber pendapatan sampingan juga untuk saya dan mungkin kepada peserta-peserta yang akan join dalam pertandingan cabaran inovasi drone. So indirectly hari ini saya dijemput untuk memberi sedikit sebanyak berkaitan apa itu hobi terbang, sukan terbang, dan bagaimana dia menyumbang balik kepada inilah pertandingan cabaran inovasi drone. So macam saya pun, saya start off dengan hobi daripada micro drone, dan saya pun fly juga helikopter dan juga fixed wing ataupun kapal terbang. So indirectly semua yang radio control ataupun sukan udara dalam remote control ataupun kawalan radio ni adalah basic kepada the next level punya innovation dan juga career. So mungkin ada yang tertanya-tanya juga kenapa Paralympic dan why drone kan? Sebab sekarang pun kita boleh tengok government pun banyak menekankan kepada melahirkan bakal-bakal jurutera, engineer, kelab-kelab sukan yang banyak menjurus kepada pelbagai talent yang boleh menyumbang kepada negara membangun. So indirectly daripada hobi ini saja, dia dah boleh membantu kita menuju ke arah negara lebih maju. Okey, Encik Farhan, kita nak tanya bagaimana untuk mulakan hobi RC drone ni? Okey, kalau in my own personal experience lah. Okey, saya bermula dengan drone kecil ni. Okey, saya bermula dengan sekecil-kecil besar tapak tangan. Okay, nampak kot, kan? Okey. Then untuk saya sarankan kepada yang mungkin yang berminat 18 ke 30, betul? Okey, so yang mungkin tak ada pengalaman tapi ada idea, boleh juga cuba dalam fikirkan apa, kalau yang jenis rajin membaca apa semua, kita boleh tengok banyak inovasi-inovasi zaman sekarang yang membantu dalam kehidupan seharian. So seperti drone ni banyak kegunaan di dalam industri sebenarnya. So indirectly mudah juga menjadi aktivis yang selalu menekankan tentang keselamatan dan penerbangan dalam drone. So indirectly kalau bertanya saya, awak boleh mulakan dengan as a simple basic ataupun simulator. Okay, di depan saya ada remote dan juga basic simulator yang permulaannya adalah di mana kita boleh cubalah untuk terbang dengan simple one. So mungkin yang boleh nampak, so saya akan ni live demo lah, maknanya
gunakan kapal terbang. Sebenarnya sama je. Mana-mana basic kapal terbang, heli dan drone adalah salah satu cabang yang boleh memberi awak input sebelum melakukan sesuatu penerbangan. So dalam simulator kita boleh praktis, kita boleh lakukan pelbagai jenis penerbangan dan cuba. Awak crash pun tak ada masalah sebenarnya. Kan? Kalau kita macam ni kan. Contoh saya crash. Untuk yang baru-baru, mungkin dia risau, dia crash. So kita tak merugikan equipment. So directly daripada simulator saja adalah salah satu cara anda untuk ke arah drone dan boleh mengembangkan idea. So daripada simulator kepada drone yang kecil, dan daripada drone-drone ni dia akan ada pelbagai jenis drone. Contohnya yang tadi Tuan Mano explain about drone race, okay? Perlumbaan drone. So ini jenis salah satu cinematic drone. Dia ada banyak kategori. Boleh bermula dengan indoor setup, outdoor setup, dan daripada drone ini sahaja kita dah boleh tengok banyak inovasi seperti 3D print. Okay? Ini diguna pakai dalam industri zaman sekarang. So kalau yang mana mengetahui, 3D print adalah salah satu industri yang berkembang pesat. So kita ada file, kita boleh print dan kita boleh jadikan salah satu setup untuk kita punya drone. So dalam idea awak yang tekankan dalam pertandingan cabaran Techlimpik ni nanti, mungkin boleh consider juga dalam teknologi-teknologi yang ada zaman sekarang. Okey, macam mana pula ini sukan drone kan, ini permainan, kita macam mainan. Apa kaitan dia dengan kerjaya yang kita boleh bina dengan mainan drone ni? Okey, macam saya start off dengan sebagai hobbyist. Sebenarnya saya sebagai peminat hobi sukan udara RC, remote control. Then indirectly daripada situ saya nampak benda ni berkembang dengan pesat sekali. Dalam 5-6 tahun lepas kita nampak drone tu sebagai satu permainan, dan sekarang kita ada company-company yang syarikat-syarikat yang banyak mencari talent. So daripada situ saya mengambil CJ Kemahiran Malaysia, saya invest dalam diri saya sendiri bagaimana saya nak train. Dan indirectly daripada situ saja saya ambil sijil-sijil yang ada, dan mungkin insyaAllah saya akan start untuk buat lebih lanjut kepada SKM level 3 untuk fixed wing, dan dia akan menyumbang kembali kepada community bagaimana saya join dengan pengangkat udara, saya ajar balik new generation lencana penerbang RC. So indirectly daripada situ saja kita boleh nampak sustainability ataupun kesinambungan daripada hobi dan mencari kepada talent-talent baru, dan daripada idea-idea seperti pertandingan teknik ni. So insyaAllah dia akan, kita boleh nampak lah dia punya trend. So indirectly kita pun dalam industri Malaysia ni berkembang pesat dalam industri drone sebenarnya. So dia memang ada relation lah. Sebenarnya memang, sebab saya pun sebenarnya dulu pun malu. Kalau suruh panggil live-live ni saya malu. Tapi sekarang ni saya dah boleh bercakap because of what. Saya join banyak aktiviti club. Saya Ulu Kelang Radio Kota Kelab punya setiausaha, recently appointed. Dan saya juga ada few brands yang tag in nak collaborate. So indirectly saya start untuk email, saya belajar untuk social media punya posting. So daripada situ saja, hobi ni saja, nampak je hobi. Dia bukan hobi mahal sebenarnya. Dia boleh menjana pendapatan. Yes, indirectly dia sebagai instructor awak dapat income. Lepas tu awak buat kelas, awak buat DIY kelas. Kita bina kita punya networking lah. Betul. So daripada situ juga interpersonal skill. Interpersonal skill. Yeah. Dengan menyertai pertandingan cabaran drone ni, insyaAllah awak pun sendiri akan tengok talent awak. Awak tak perasan pun benda tu. Kadang-kadang peserta ni dia macam malu-malu. Then indirectly sekarang dah habis PKP, is peluang untuk awak untuk bergiat dengan lebih kurang 10 finalist, betul? Ya, betul. Di arena Aziata. InsyaAllah. Okey, bagaimana segi keselamatan? Sebab kita ni, ini macam hobi kan. Lepas tu kita rekasi pun ada yang race, jadi laju. Macam peserta-peserta dia orang nak testing, nak buat benda-benda ni semua, nak apply. Adakah undang-undang macam mana keselamatan? Okay. Takut kita kena orang lain kan? Ya, betul. Bahaya. So, mungkin dalam short period of time, dia mengambil masa lah. Sesuatu skill tu, dia bukan kita lahir-lahir, terus pegang remote dan terus boleh pandai fly. Saya pun mengambil masa secara personalnya lebih kurang 2 tahun juga untuk betul-betul familiarize dengan setiap satu cabang penerbangan, helikopter, kapal terbang, drone. So indirectly tak perlulah kita nak terlampau risau in term of that. Sebab kita pun ada agensi-agensi yang
menekankan tentang keselamatan. Salah satunya kalau tengok kepada website MUDAS, kan? So aktivis yang selalu menekankan, so dalam keselamatan, kalau kita pandang secara hobi, hobi grade, secara mata kasar ataupun line of sight, okay? Maknanya kita terbang drone tanpa ada alat tambahan, sejauh mata memandang lebih kurang besar padang 400 meter dan di bawah 120 meter ke bawah. Maknanya memasuki 121 ke atas tu di dalam memasuki ruang udara. So yang memerlukan special permit ataupun kalau anda lakukan secara operation, awak perlu apply kepada few agencies yang terlibat seperti CAM, JUPAM, CJSO. Okay, so kalau in term of hobby macam dalam peserta-peserta ni, boleh start off dengan simulator dan indirectly daripada idea tu awak table out dekat awak punya form dan insyaAllah dia akan boleh membantu awak untuk idealisekan, visualize benda tu. So indirectly simulator sangat membantu dan simulator equipment tu kita tak perlu risau sangat sebab testing part semua kita boleh simulate balik dalam simulator. Jadi maksudnya simulator ni akan mengelakkan macam kemalangan, kerosakan. Ya, banyak-banyak ni. So indirectly bukanlah sesuatu yang sukar. So cabaran tetap ada. Dalam mana-mana hobi pun cabaran tetap ada, tapi dalam pertandingan ni saya rasa dia sangat membantu anda untuk mendapatkan lebih memudahkan lah. Kadang-kadang kita nak try kat luar ni, kawasan, hujan pula zaman sekarang kan, musim sekarang kan, monsoon season. So indirectly ada halangan-halangan tapi ada cara bagaimana anda boleh memudahkan dalam join pertandingan cabaran. Okay, mungkin ada antara pembeli yang tanya, dia orang okey mula nak mulakan semula tapi simulator tak ada, nak di mana kita nak ambil simulator, di mana nak okay. Simulator kan. So di dalam pasaran tu banyak sebenarnya. So mungkin boleh refer kepada Stand of or Makerspace ataupun Mudah. So dalam tu juga ada guidelines seperti yang share tu kan. So directly daripada situ boleh bertanya kepada ahli-ahli MUDAS ataupun boleh contact admin ataupun yang dalam ni. So indirectly tak sesukar 5 tahun lepas sebelum zaman-zaman ada online shopping ni. Sebenarnya di MUDAS pun kita ada macam kita station lah. Betul. Jadi, siapa yang berminat boleh datang ke tempat kita di Dharma tingkat 3, kita ada sediakan kita punya simulator station lah. Betul. Atau contact kita sendiri, saya ataupun admin yang lain lah. Okey, selain daripada tu saya nak boleh cakap pasal terangkan jenis-jenis drone. Saya nampak banyak drone ada di atas meja, boleh sebenarnya. Okay. Satu persatu. So kan? Indirectly, okey, kita start off dengan a simple one lah. Okey. Sekecil-kecil micro drone. So ini dalam pasaran paling kecil lah yang ada 65mm. So ini basic memang selalu saya dengan family saya dengan anak-anak kecil saya practice di rumah sebab dia ada ducted. So dia ada micro warp kita panggil eh. So dia ada propeller guard. So indirectly kalau berlanggar dengan kita ataupun mungkin baru fly kan. So baru fly mungkin dia lebih sukar. So indirectly kita boleh mengurangkan kecederaan. Okay. So indirectly once dah confident kita adalah size besar sikit. Depends on apa yang anda perlukan dalam cabaran tu. So tengok kena faham konsep. So daripada simulator kepada micro kepada jenis-jenis. Okay. Ini adalah Cine Warp untuk buat video. Ada juga jenis yang racing. Okay. Spec dia a bit different. So kena tahu ni open propeller dan more kepada speed, kelajuan. Okay. Dan ada juga jenis freestyle. Okay. Untuk anda melakukan manuver-manuver. So it depends on apa kehendak dan keperluan setiap satu. So drone ni dia banyak jenis, banyak spek dan kita kena tahu lah contoh-contoh yang micro dan ni. So saya sarankan boleh bermula dengan yang paling basic untuk dapatkan idea dan indirectly awak grow kepada yang besar. So yang macam tadi hadiah yang dapat 4.5 punya tu kan. So 4.50. Yes, 4.50. So size dia lebih besar. So awak boleh cuba dan ni sebab sekarang ni informasi di hujung jari. Kan senang. So indirectly yes. So saya juga main kapal terbang dan juga helikopter. So indirectly semua ni terbang ada pro and cons, ada kelebihan dan kekurangan. So level susah, difficult tu depends on kita punya minat dan apa yang anda perlukan dalam awak punya idea atau projek pula. Okay. So indirectly semua yang terbang ni basic dia sama, satu remote
Okay, remote yang paling penting lah selalunya. Sebab ini adalah steering kita panggil. So ini yang kita pegang dan kita kawal. Drone, heli, kapal terbang, satu remote, macam-macam jenis aircraft, macam-macam jenis cabang penerbangan kita boleh lakukan. So daripada situ, basic dia kita nak practice. Most of the time kita banyak spend dekat simulator because kurangkan kecederaan, kemalangan dengan kos lebih murah kalau kita berlaku kemalangan kerosakan. Tak payah nak repair selalu lah kan. Kita boleh tahulah apa silap kita kan. Kalau contoh kita nak lakukan satu manuver untuk angkat barang. Contoh kita ambil satu pertandingan cabaran drone ni. Ada yang nak buat blood transmission ke, delivery ke kan. So sekarang memang ke arah sana. So even kita boleh tengok pun banyak agensi yang terlibat untuk monitoring. So indirectly yang baru-baru nak join tapi masih takut-takut, simulator adalah salah satu benda yang boleh anda cuba untuk awal-awal ni. Then belajarlah macam mana setup dia, besar mana, payload besar mana. So indirectly saya tak boleh lebih lah. Nanti kan saya yang masuk tapi saya dah melebihi umur. So 18 ke 30 betul? Ya, betul. Okay, so yang mana ni insyaAllah boleh mendapatkan some basic idea daripada simulator dan jenis-jenis drone yang ada di depan kita. Ada satu benda saya tengok atas meja ni, boleh terangkan apa dia ni? Okay, so basically tadi saya explain about rule of flying. Dia line of sight, di depan mata selagi mata kita nampak, tanpa menggunakan binocular, tanpa menggunakan teropong, teropong biasa tu ataupun teleskop. So mata kita memang secara khas, umumnya mata manusia ni ada limitation, kita ada had. So indirectly dalam sukan hobi terbang ni, dalam drone lah, drone activity, first person view. So kita akan menggunakan goggle. Okay, goggle ni ada banyak jenis juga, depends on budget dan setup. Alright, okay, kita ada jenis analog, kita ada jenis digital, kita ada banyak brand di pasaran. So depends dekat budget awak juga. Jangan terlampau ikut orang, ikut projek awak, ikut poket sendiri. Okay, so indirectly kita boleh gunakan first person view ni di mana di depan kita. Contoh kita pakai goggle, kamera di depan. Okay, mungkin boleh nampak kot. Okay, ada kamera di depan. So kamera ni lah adalah fit kepada drone kita. So dia macam VR world. Kalau kita cakap pasal VR world lagi senang orang faham. So virtual reality ni adalah salah satu yang selalu dibincangkan for the past 5 years. Selama mungkin 5 tahun lepas kan. So sekarang kita dah ke arah dunia virtual. Maya. Ya, dunia maya. So indirectly FPV sama je. Cuma beza dia adalah kita fly menggunakan goggle dan fit tu adalah real. Apa yang kita lalui, macam contoh kita ambil racing drone tadi, manuver yang kita buat tadi, tanpa goggle kita main line of sight. Kita pakai di depan mata, line of sight, kita control benda tu dengan melihat. That's why kita ada limitation. Tapi menggunakan first person view lebih accurate ataupun lebih tepat kita nak melakukan sesuatu manuver, ataupun kalau jenis tengok racing drone, DRL ataupun Malaysia, kita ada Malaysian Drone League kan. Untuk masuk dia punya obstacle, untuk masuk setiap halangan memerlukan goggle yang untuk position. Sebab kelajuan drone race berbeza dengan cinematic. Sebab cinematic kita just nak santai, nak ambil video, nak nampak all the angles dengan kita punya point of interest kita nak lakukan manuver. Tapi kalau racing, dia tak perlu gambar tu cantik, tapi dia memerlukan speed macam F1. So indirectly benda yang sama, cuma menggunakan goggle first person view untuk kita view apa yang kita nak lakukan kawalan. Saya rasa ada macam setengah industri ataupun kenteraan ada menggunakan FPV ni. Sebab macam untuk pipeline kan, yang namun itu di dalam menggunakan satu lanjutan kan. So indirectly itulah cabang kepada kita punya next innovation. So maknanya daripada sini nampak je hobi. Biasanya saya cakap dia nampak hobi tapi dia ada signifikan dia kepada industri. So indirectly dalam oil and gas, zaman sekarang kita tak perlu dah manually ataupun secara manual manusia perlu melakukan sesuatu inspection. Kita menggunakan drone atau FPV, jenis FPV untuk kita lakukan sesuatu inspection ataupun kita punya operasi. So indirectly berbalik kepada soalan Encik Manor tadi, daripada hobi
kepada industri adalah melalui pertandingan-pertandingan cabaran yeah. universiti. Maksudnya daripada dunia sukan, rekreasi yeah, drone, kita boleh sebenarnya sudah orang kata boleh menukar dah ke arah. Kita dah ada salah satu skill yang mana akan diguna pakai dalam masa mungkin umur 18 ni, umur 25 dia dah habis satu kerja, dia ada satu extra skill yang dia boleh guna pakai dalam dia punya career. Okey, boleh explain sikit kenaan dengan saya dengar ada dalam jenis-jenis flying kan, drone ada 3D, apa bagi-bagi dia tak tahu apa jenis, apa boleh explain sikit. Okey, kalau dalam drone kita ada racing lah. Racing terbahagi juga dalam subkategori dia ada outdoor racing, indoor racing. So whoop racing, so mainly dia about speed. Okey, FPV about speed. Kalau cinematic, ni pun lebih kurang kita boleh tune dia jadi cinematic, tapi dia lebih kepada FPV tu kita guna pakai kamera action. Action camera seperti brand-brand yang ada GoPro ke Instago ke, untuk kita lakukan manuver yang kita nak buat contoh point of interest. So drone tu kita nak ambil satu cinematic shot untuk contohlah dia minat basikal dan dia nak ikut sentiasa. So indirectly kita tak perlu dah pakai tripod untuk manually ikut kan. So indirectly drone dah membantu dalam mendapatkan shot-shot yang sukar. Sebelum ni memang kos dia lebih tinggi sebab mungkin kita kena pakai helikopter. So drone adalah salah satu yang memudahkan cara tata kerja ataupun cara untuk lakukan. Okay. Ada soalan? Saya nak tanya satu soalan lagi. Kurang-kurangnya berapa minimum kita perlu ada untuk nak masuk dalam bidang rekreasi drone ni? Oh, kalau dalam hobi lah. Hobi, okay, dalam rekreasi drone. Okay. Dia depends. Macam saya cakap, depends on kita punya budget. Jangan ikut orang sangat. Kita ikut kepada kemampuan. Dia boleh start dengan semurah-murah, saya kata lebih kurang. Okay, bila kita sebut pasal kos ni mungkin orang takut. Okay, directly lebih kurang Google. Okay, Google paling basic apa semua. Dia ada ready to fly set. Terpanggil RTF set. So basically dalam pasaran awak boleh Google ataupun tengok lebih kurang dalam 500 ke 1000. Betul, 1000 lah. Ya. Dia ada toy grade, dia ada pula toy grade dengan hobby grade. So saya cadangkan untuk hobby grade sebab dia senang repair. Rosak satu part kita boleh repair. Kalau toy grade ni mungkin ada yang murah di pasaran. Tapi rosak terbuang. Dan kita beli satu lagi set. Tak boleh nak upgrade. Dia tak boleh upgrade. Kalau macam ni, macam saya cakap tadi, remote kita satu. Satu remote kita boleh ada 10 jenis aircraft berlainan. As long as remote ni kepada transmitter ataupun receiver kita. So boleh banyak model, just satu remote. So paling important is beli yang ikut kemampuan tetapi boleh guna pakai lama. Okay, so Cik Farhan, di Malaysia ni ramai ke komuniti yang dalam sukan drone ni? Macam di Lembah Kelang, kalau ada di mana ada orang main? Okay, kalau di Kuala Lumpur ni sekarang banyak tempat sebenarnya. Ya. Cuma kita ada limitation dekat sebab drone ni adalah salah satu ada akta lah yang berkaitan sebab dia melibatkan open propeller mungkin menyebabkan kecederaan apa semua. So ada kelab-kelab yang berdaftar. Kita sarankan selalunya janganlah kita fly dekat tempat-tempat yang open space ada orang ramai, contoh public park. Dan janganlah kita fly dekat tempat-tempat yang rekreasi yang ramai orang. Jangan fly atas orang, jangan fly dekat bangunan-bangunan kaca yang boleh menyebabkan hobi ini disekat. So indirectly macam saya aktif dalam kelab Hulu Kelang Radio Control Club. Okay, kita base dekat Setiawangsa di AU1, AU2. Kita ada track crawler, kita ada track drone dan kapal terbang, dan juga di Sungai Bonus. So kita ada few tempat. Kalau dalam persatuan atau association, kita ada juga Drone Race Association Malaysia. Drum. Oh, drum lah. Yeah. So kita ada drum, kita ada banyak kelab-kelab sebenarnya. Kalau dilihat dalam kita punya Facebook atau apa. Okay, saya nak tahu segi spesifikasi drone lah, yang untuk drone macam ni racing ni kan, atau drone freestyle ni. Kebiasaannya dia punya berat berapa dan dia punya flying hours time ni berapa? Okay. Minutes. So kalau basically untuk jenis yang hobby grade yang macam ni, ya,
lebih kurang eh. Okay, so ni okay, nampak beza dia eh. So ini more kepada speed. Dia punya spec dia memang CG dia, center of gravity dia untuk kelajuan. So ini more kepada freestyle yang kita nak buat all the maneuvers yang pusing-pusing. Yes, pusing-pusing freestyle. So macam 3D lah lebih kurang. So berat selalunya lebih kurang kita try to not to exceed 250 gram. Okay, sebab with battery. With battery. So with all lah maknanya. Sebab dia lebih 250 gram ni dia ada undang-undang. Dia ada undang-undang dia. So kebanyakan kalau kita masuk race pun kita akan pakai spek yang dia bagi dan kita akan pakai standard. So yang membezakan adalah skill. Macam F1 juga, kereta. Kereta semua spek sama tapi skill pemandu yang membezakan. So indirectly dia ada spek dia dan kita kena ikut lebih kurang size dia. Kita tak boleh terlalu jauh. Tapi selalunya disarankan below 250 sebab lebih daripada tu dia akan melibatkan few application atau permit untuk dilakukan lah. Okay, flying time pula? Flying time kalau jenis macam ni lebih kurang lah 4 ke below 4 minit lah. 4 minit. Dia bukan macam yang normal one because speed dia lebih kurang 3 ke 4 kali ganda daripada normal speed yang kita nampak yang ada position hold. Okay, kita panggil position hold yang contohnya saya bagi contoh DJI yang paling famous, Autel. Okay, dia ada position hold, dia ada GPS apa semua. So dia flight time lebih kurang 20 minit. Tapi untuk DIY, kita can call it DIY ataupun jenis yang kita custom sendiri ni, dia kelajuan dia 3 kali ganda. So bateri dia cepat berkurang 3 kali ganda daripada yang ada normal one. So roughly is about saya kata dalam 4 ke 5 minit lah. Maksudnya kita kena standby banyak bateri lah kalau kita nak main lama sikit lah. Kalau kita nak main lama. Tapi selalunya kalau kita pakai Google ni 4 minit tu dah lama dah. Untuk race pun 4 minit dengan tu boleh main lah. Tapi depends. Macam Tik Bakno explain tadi, spesifikasi. Kalau nak fly lama, ada jenis bateri yang lama. Contoh daripada kita pakai LiPo eh. Contoh kita pakai jenis lithium polymer. Kecil macam ni atau besar macam mana pun, size drone dia. Okay, contoh yang ni kan, micro kan, dia ada bateri kan. Okay, ni 1S. Satu bateri LiPo ni boleh kurang lebih kurang 4 minit lah roughly. Tambah tolak kan. Okay, 4 minit. Ambil lah yang size besar macam ni pun, tapi untuk drone yang capacity dia macam ni pun lebih kurang 4 ke 5 minit juga. Kita kena tahulah. Kadang-kadang berat tambah je GoPro ataupun action cam kat depan tu, dia dah makin berat, dia dah lebih mengurangkan daya tujahan ataupun daya terbang dia tu. So kita kena really know supaya kita dapat apa yang kita nak. Contoh macam cinematic, dia nak ambil gambar. So takkan 4 minit dia dah tahu dah fly 4 minit. Dia nak kejar basikal tu dah 2 minit. So dapat shot dalam 1 minit. So dah kena balik. So indirectly kena faham betul-betul konsep dan berat setiap satu equipment supaya anda tidak macam mana cakap, dia fail safe ataupun dia crash dekat mana-mana yang tu lah. Suara nak tanya, berapa lama kalau seseorang tu dia dah mula belajar untuk fly ni kan, drone macam ni, dia nak dapat skill yang tahap yang dah ni lah, macam dah boleh terbang lah, insyaAllah. Okay, berapa lama? So saya sendiri personally, saya mengambil masa lebih kurang 6 bulan kot. Yeah, 6 bulan. Tapi saya baru je habis lecana penerbang RC dengan pengangkat udara Bandar Terazak. So saya buat dalam masa 5 minggu, pelajar tu boleh terbang daripada tak pernah terbang sampai dia boleh terbang dan dapat lecana. Tiap minggu lah main? Tiap-tiap Sabtu. Tiap-tiap Sabtu kita akan pergi ke sekolah dan kita advise daripada simulator, daripada basic flying, pre-flight, checklist, during flight dan post-flight check. Then kita ajar simulator untuk 2 minggu. Lepas tu mock test, lepas tu kita test ni. So indirectly within 5 minggu tapi setiap Sabtu je. Bukan hari-hari. So indirectly balik tu dia buat lah sendiri simulator apa semua kan. So indirectly dalam masa 5 minggu sebab mungkin generasi sekarang lebih terdedah compared to zaman-zaman kita. So saya rasa lagi mudah di generasi zaman sekarang compared to sebelum. Jadi maksudnya kalau kita ada macam kumpulan lebih cepat lah kot kita dapat. Yeah, kita akan berkongsi maklumat, kita akan belajar macam kita macam normally kita akan challenge lah. Okay, boleh buat maneuver ni, okay, indirectly dia pergi simulator dia belajar. So indirectly student yang mendapat lecana tu lebih kurang 21 peserta. Semua lulus Alhamdulillah dengan selamat. Dan kita ada checklist lah, pre-flight check, apa perlu buat, during flight dan post-flight. So indirectly saya boleh kata, dia terbang helikopter ke, kapal terbang ke, drone ke, dia mengikut checklist tu. Dalam masa 5 minggu dia dah boleh dah, insyaAllah.
Okey, so saya nak tanya mungkin yang agak tambah juga lah. Apa dia punya kepuasan dari segi kita bermain drone suka ni, dekat drone ni? Macam mana kepuasan yang kita dapat? Okey, secara peribadi ataupun personal, saya nampak benda ni ada potensi kepada generasi makan datang. Contoh saya pun ada anak, dan kenapa saya berminat kepada benda ni dan saya continue balik mengajar ataupun sumbang balik kepada komuniti, because saya nak, zaman dulu saya nak jadi pilot, saya tak dapat. Saya tak ada peluang sebab mungkin family saya daripada golongan biasa. Okay, so indirectly saya nak anak saya pula terdedah dengan benda ni, because now technology changes. So dia sangat cepat, rapidly change. So saya nak benda ni, anak saya ada peluang with Tech Limpi, with Meranti, with pertandingan cabaran University Drone, is one of the way macam mana anak saya nak ke arah engineer ataupun dia nak jadi pilot ke, dia nak aviation world ke. Inilah cabang-cabang dia yang tak perlu education macam kita dulu. Kita kena bayar mungkin gatu ibu nak jadi pilot. So directly sekarang simulator saja. You download, you beli license, you dah boleh ke arah aviation. Compact tu zaman dulu laptop pun tak ada. Betul. Kan. So indirectly kenapa dia bagus, kenapa saya sangat dekat dengan ni, sebab daripada kecil dulu saya nak jadi, tapi saya mungkin tak minat numbers pun. Saya tak suka. Kan, saya kurang lah, kurang minat calculation. So in order nak jadi pilot tu kena ada some basic criteria dalam kita punya SPM. So indirectly zaman sekarang dah mudah. Generasi sekarang dah lebih mudah dan lebih dekat dengan aviation world. Saya rasa bila kita pakai Google ni, bila kita fly, kita rasa macam kita jadi pilot, kan? Yes, kita macam duduk di dalam kokpit. Macam duduk dalam experience kokpit. Dia adalah, ni kamera. So kita pakai Google tu, macam kita tengah VR world, dan kita kadang-kadang kita macam so indirectly VR tu sama juga dengan FPV. Dia seiringan. Benda tu banyak aplikasi yang mana banyak company dah involve. Even kalau kita tengok pun Facebook pun dah ada Metaverse. So benda-benda ni is relevant and sangat significant. Signifikasi dia sama, dia related dengan current situation. Okay, sekali nak tanya Cik Burhan, apa galakan untuk masuki Tech Lamping ni kepada belia-belia 18 ni macam mana? Saya harapkan lah, saya pun nak melihat juga generasi-generasi baru ni dengan idea-idea yang lebih orang cakap brilliant, lebih advance, sebab zaman saya tak banyak this kind of pertandingan. Saya rasa kalau zaman tu ada, mungkin saya lebih maju compared to sekarang. So indirectly cuba, jangan rasa takut. Benda ni dia dah lebih selamat, dia lebih murah compared to zaman saya terpaksa orang cakap menabung banyak. Sekarang ni dengan setup yang murah, dengan simulator, anda boleh jimat dan anda tak perasan pun dengan menyertai banyak jenis cabaran inovasi drone ni daripada Tech Lamping ni. Awak ada talent dan mungkin awak akan kenal lebih ramai orang dan lebih career awak lebih insyaAllah in future lebih cemerlang dan lebih ke arah skill-skill yang mungkin awak tak pernah perasan pun dalam dia. Ni kira macam dunia sekarang ni kita kita tak boleh lari. Benda ni kita tak boleh deny. Kita even sekarang parents saya pun baru faham kenapa saya nak sangat benda-benda ni. Dulu orang duk cakap hobi ni mahal. It's not about hobi ni mahal. It's about the skill yang kita acquire from the hobby itself. Mula-mula dulu orang ingat macam ni macam toys kan. Ya, yeah, orang nampak it's just mainan, it's just hobby. Lah. It's not hobby. Macam saya selalu guna hashtag saya, okay, kepada siapa yang mungkin nak tengok progress dia. Hobby to community. It's from the hobby, saya contribute balik kepada community. How? Daripada hobby ni dan ke arah menjurus kepada government kita dok. Yalah, Meranti. Ya, sekarang ni kita tengok macam benda macam ni kan, yang flying, benda-benda macam flying. Dia boleh menyelamatkan orang. SNR. Dia boleh menjimatkan masa. Ada accident, kita kalau traffic jam mungkin sangkut. Yeah. Deploy je drone, dah. So, mungkin first aid dia boleh hantar cepat. Salah satu intervensi yang boleh menyelamatkan nyawa atau mengurangkan fatality tu. Yeah. Sekarang ni macam kita nak masuk musim hujan kan. Betul. Banyak banjir mata. Yeah. Dia boleh alarm awal-awal, dia boleh bagi some ni. So indirectly yang mana ada kereta boleh alih cepat-cepat alih ke cepat, selamatkan harta, selamatkan nyawa, yang paling penting nyawa lah. Tapi dalam hobi kita ni kena ingat benda terbang, setiap satu yang terbang akan ada risiko. So make sure fahamkan safety. Yes, safety. Always kita tak nak
Mesti ada grup lah, masuk grup dan kumpulan dah belajar lah melalui orang otai-otai lah orang cakap kan. Bukan otai lah, maknanya semua ni hobi ni sama. Hobi kita tak ada kasta dalam ni lah sebenarnya. Cuma kita tak nak benda tu because of seorang, the whole rosak community lah. Rosak. Sebab zaman dulu tak ada benda ni. Zaman sekarang ada dan please with safety tu kita nak tekankan. And mudas dah berapa lama dah tekankan untuk keselamatan. Untuk keselamatan lah. Yes, kita tak nak nanti all the effort just down the drain lah. Okay, saya rasa setakat itulah Encik Farhan. Saya ucapkan jutaan terima kasih lah atas perkongsian lah. Jadi sekali lagi saya menggalakkan lah semua ni untuk belia-belia, belia-belia wanis kan, untuk memasuki pertandingan ini. Anda perlu cepatlah sebab dia tarikh tutup dah 25 hari bulan ni. Jadi perlu cari tim masing-masing dan daftar dalam Techlympic, komuniti Techlympic. Kemudian isi Google form, dalam tentu ada semua soalan dan jawab. Lepas tu hantarkan penyertaan anda tu lah dari segi apa yang kita minta tadi, presentation, video, A4 flyers dan sebagainya dalam platform yang telah disediakan lah. Jadi kemungkinan anda boleh dapatkan banyak idea daripada YouTube, boleh buat research kan. Boleh buat research banyak dalam website, tengoklah apa-apa benda-benda yang baru yang boleh membantu komuniti, membantu tempat anda sendiri. Mungkin anda tinggal di kawasan pendalaman, mungkin di Sabah Sarawak banyak sungai. Jadi perlukan orang kata dan drone ni mungkin dapat membantu apa nama komuniti anda lah. Macam mana drone yang sesuai untuk membantu komuniti. Mungkin ada drone yang boleh membantu nelayan untuk mencari ikan, boleh dapat pendapatan lebih tinggi. Jadi sesuatu yang baru lah, yang belum ada lagi lah. So, jadi pernyataan anda ni semua akan dinilai dari segi dia punya keaslian ciptaan dia lah. Tidak ada copyright daripada orang lain. Lepas tu dia punya darjah-darjah, dia punya apa nama, inovasi dia. Setakat mana inovasi dia. Kemudian apakah dia sumbangan kepada industri dan komersial. Kemudian apakah sumbangan drone itu untuk komuniti . Macam tadi saya cakap untuk membantu orang buta ke, untuk membantu patah anak buat sekolah ke, dan macam-macam lagi ada. Saya ingat beribu-ribu jenis inovasi drone yang belum lagi dibuat yang boleh difikirkan lah. So jadi kita ada soalan. Dia tak nak buat soalan. Okay, untuk my phone is over there. Okay, tak apa. Okay, so saya mungkin boleh bacakan lah daripada Kak Ngolok. Okey, untuk pertandingan ini perlukah kami mencipta sebuah konsep ataupun idea yang baru, ataupun bolehkah kami memperkenalkan penambahbaikan dalam teknologi drone-drone yang terkini? Contohnya, penambahbaikan dari segi design, kos, bahan, jenis bahan, internal komponen. Yes, itu semua memang kita alulukan. Penyertaan anda itu dari segi pembaikan lah, kebaikan yang baru lah. Mungkin itu maksudnya inovasi lah. Mungkin material sekarang guna carbon fiber, anda ada bahan yang lebih baik, lebih murah. Macam mana sekarang ni saya dengar ada setengah industri ada menggunakan denas, daun denas untuk membuat body dia kan. Jadi mungkin ada lagi inovasi yang baru, material yang baru. Mungkin position komponen-komponen, ataupun dia menyebabkan dia lebih ringan, drag dia kurang, ataupun bunyi angin tu kurang, tak bunyi bising. Ini semua inovasi yang baru lah, pembaikan kepada drone yang sedia ada lah. Itu satu. Lepas tu dia kemudian apa aplikasi yang dibuat lah untuk drone tersebut kan. Ini semua jenis-jenis inovasi lah yang kita akan nilai dia punya, kita akan beri markah based on dia punya tu lah. Okay. So mungkin ada satu lagi soalan. Untuk kita yang design drone ni, ada tak had untuk budget dalam menghasilkan drone tersebut? Tak ada. Tak meletakkan suatu had limit kepada dia? Cuma dia punya had limit tu spesifikasi yang macam saya mention tadi, dia mesti besar dia 1 meter, lepas tu berat dia 5 kilo. Jadi segi budget ni semua orang kata jadi tu semua bergantung kepada, kita tak perlu buat yang actual. Cuma dalam bentuk kertas lah, dalam bentuk tulisan lah, dalam bentuk grafik, lukisan. Anda boleh guna, imagine lah benda apa yang anda nak guna. Tapi dari segi kos, anda boleh estimate harga ada berapa kan. Tapi tak perlu buat lah. Jadi kita akan menilai dari segala aspek lah. Terutama dari segi aspek inovasi dia, keaslian ciptaan,
Lepas tu drone yang memberi bantuan kepada komuniti dan apakah dia bernilai komersial. Itulah empat aspek yang kita akan nilai. Mungkin ada dua lagi soalan lah kita sebelum ni. Daripada Sean Ho, dalam menghasilkan drone ini, saya perlu tahu sama ada tuan-tuan dan para hakim terdapat satu skop atau tema yang perlu kita lebih tekankan atau pentingkan dalam pertandingan ini, dan adakah salah satu tema yang perlu kita tekankan? Contohnya, sebab drone ini memang ada pelbagai kegunaan. Contohnya, perubatan, delivery, penghantaran barang dan pertanian. So, ada tak tema yang kita yang mungkin peserta... Setakat ini memang kita tidak ada tema yang tertentu lah. Jadi apa saja tema yang memberi nilai tambah kepada drone tersebut ada inovasi apa yang telah dicipta di situ dari segi kebaikan kepada drone itu, improvement lah maksudnya, dan apakah kebaikan drone tersebut kepada komuniti dan nilai komersial lah. Itu yang kita akan nilai. Tapi apa jenis kebaikan tu, untuk pertanian ke, untuk industri pembinaan ke, untuk industri peladangan ke, semua tak kisah. Terbuka lah. Terbuka, maksudnya semua terbuka. Dia as long as dia ada impact ataupun ada impact kepada komersial, kepada komuniti lah. Macam saya kata, boleh membantu orang buta ke kan, bawa dia pergi sia-sia ke, for example lah. Atau bantu orang sakit ke dalam kesemasan, apa yang dia sensor yang dia gunakan untuk membantu itulah, membantu tujuan pembantuan tu. So mungkin secara wrap up-nya, kreativiti itu penting, dan impact dia kepada community ataupun industri yang. Tapi limitation yang kita perlu, yang kita jelaskan tadi, ialah dia dalam bentuk quad copter, maksudnya 4 kipas saja. Sebab multi copter ni dia ada 6 kipas, 8 kipas, 12 kipas, tapi kita hadkan kepada 4 kipas, kita call dia quad copter, dan dia punya maksimum dia panjang dia motor is 1 meter lah. Lepas tu dia mungkin ada spesifikasi dia dalam ada mention lah dalam tu. So dalam, mungkin boleh refer juga untuk daftar dalam TechLempic, community TechLempic. Dalam tu ada dia punya masuk cabaran drone 3.3.B. Di situ akan jumpa lah maklumat segala yang kita siarkan hari ni dan sebelum ni, semua video-video tersebut telah di record di situ, disimpan di situ, boleh ulang tengok di situ lagi ya. Maklumat-maklumat yang berkenaan semua ada di situ. Okay. So, macam mana? Ada apa lagi nak tahu? Itulah, saya pun menanti juga on the final tu, insyaAllah. So, kepada peserta, saya wish all the best. Yeah. Saya mengucapkan mungkin, jangan risaulah, cuba. Yeah. Bagi saya sarankan cuba. Betul. Dan mungkin kita tak tahu dekat mana dan hala tuju dia next. Tapi indirectly, while doing the project, you guys akan nampak dan akan tahu talent dan salah hadiah-hadiah dia pun sebenarnya nama. Kalau saya masih muda tak berubah macam ni mungkin sahutlah cabaran ya. Jadi kepada beliau yang 18 ke 30 tahun, jadi anda ambillah peluang ni kan, jadi buatlah tim secepat mungkin, dan bila anda start masuk tu, idea tu akan datang, banyak idea akan datang kan, bila anda start nak orang tedak bersungguh tu kan. Jadi masuk register sebagai TechLempic community dan daftar sebagai untuk ni masuk pertandingan, dan buat tim anda, kemudian anda akan buat cerita anda sebelum 25 hari bulan, submit sebelum 25 hari bulan. Kalau ada rezeki, tim anda akan dapat jemputan lah, akan dipanggil sebagai 30 peserta yang telah disaring, kemudian kita akan buat bootcamp, lepas tu kita akan panggil 10 yang terbaik panelis, dan kita akan berjumpa di Arena Asyata lah pada 4 hari bulan November. So dengan itu, saya bagi pihak Kementerian Sains, Meranti, MUDAS, Stanford All mengucapkan selamat mencuri pertandingan ini lah, dan semoga berjaya, dan kita akan jumpa di sesi yang akan datang lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Good luck. All the best. All the best. Thank you.